terkadang yang dikatakannya tidak, padahal sebenarnya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa lagi, dan saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat, selalu diberi keberkahan, kelancaran, kemudahan, dan juga rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan bahas tanda-tanda kalau wanita itu menyukai Anda. Ya. Ya, karena menebak perasaan wanita tidaklah mudah ya. Terkadang yang dikatakannya tidak, padahal sebenarnya iya. Mereka bilang benci, padahal sebenarnya ingin dekat dengan kita. Nah, apa saja tanda-tandanya? Yang pertama, terlihat frustasi untuk menarik perhatian. Nah, seringkali sifat cuek yang kita perlihatkan itu membuatnya frustasi untuk menarik perhatian. Nah, karena itulah seringkali wanita mengatakan, aku sebel sama kamu, atau aku benci sama kamu pada pria. Nah, ini artinya dia mulai frustasi, padahal sebenarnya mereka menyukai kita. Nah, yang kedua, bilang benci tapi bahasa tubuh itu mengatakan yang sebaliknya. Nah, berulang kali mengatakan kalau dia itu membenci kita, namun sebenarnya ucapannya itu hanyalah untuk menarik perhatian semata. Dan pada kenyataannya, bahasa tubuhnya mengatakan hal lain. Ya. Seperti halnya, atau misalnya berdandan setiap akan bertemu kita. Ya. Atau mondar-mandir di sekitar meja kita, bila dia mungkin berada di tempat satu kantor, berada di satu kantor. Dan yang ketiga, dia memberi kode. Misalnya, dia menjadi lebih sering datang ke tempat kita, ya, duduk di kantor atau tempat kerja, atau senyum-senyum sendiri begitu tanpa sengaja, mata kita berdua saling bertatapan. Ya. Dia mengajak kita mengobrol tentang apa saja ya, film bagus atau rumah makan yang sedang viral. Ini artinya dia sedang berusaha mendekati kita. Berharap kita mau mengajaknya nonton bareng di bioskop atau yang lainnya. Nah, jika hal-hal ini tadi itu terjadi pada diri wanita yang ada di sekitar Anda, ya bisa jadi dia suka dengan Anda. Dan cobalah untuk Anda lebih peka lagi. Barangkali dia adalah jodoh Anda. Ya. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.